Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fatah ya 'alim ya fatah ya 'alim ya fatah ya 'alim. Iftah 'alaina futuhal qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum. وهب لنا واسعة العلوم والفهم بجاه نبيك المعصوم. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشرب صافي هنيا وهب يا غني. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Puji syukur kita panjatkan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya sedang melayani kita dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melayani kita dengan kasih sayang dan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti daripada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala permudahkan kepada kita ini adalah petanda yang paling kukuh dan bukti yang paling jelas bahawa Allah mencintai seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis ini kita sering dengar, diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Taala inginkan kebaikan kepadanya." Inginkan kebaikan kepadanya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yufaqihu fid din." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dia satu orang yang faqih. Apa itu faqih? Iaitu faham. Faqih artinya fahiman, iaitu faham. Yufaqihu fid din iaitu menjadikan dia satu orang yang faham terhadap urusan agama. Faham terhadap urusan agama. Mengenal dalam erti kata lain mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arti faqih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi dia kefahaman terhadap agama. Dalam arti kata lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dipanggil dengan mafhum mukhalafah. Ketika kita mempelajari hadis, sering kita akan mendengar mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah, iaitu makna yang sepakat dengannya, iaitu berserta dengan, sesuai dengan makna hadis, dan makna yang bertentangan dengan hadisnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man yuridillahu bihi khairan
yaitu barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya. Lawan mafhum mukhalafah bagi hadis tadi adalah barang siapa yang Allah tidak ingin berikan kebaikan kepadanya. Ya, apa dia? Yaitu dijadikan dia satu orang yang tidak faham terhadap urusan agama. Sering kita mendengar bahawasanya ketika satu orang mencintai, yang diartikan dengan mencintai adalah memberi. Mencintai bukan menuntut tapi memberi. Nah, ini mafhum sufi. Hari ini kita baca kitab tasawuf, nanti kita cerita apa itu tasawuf. Jadi sufi adalah ahli tasawuf, sering membahaskan tentang cinta di antara seorang hamba dengan pencipta. Jadi diartikan cinta adalah memberi, bukan menuntut. Nah, cinta memberi. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah berikan sesuatu kepada. Dan sesuatu yang paling bernilai adalah ilmu. Adalah ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepadanya, maka Allah jadikan dia satu orang yang faham terhadap urusan agama. Kebaikan di situ diartikan dengan kebaikan dunia dan di akhirat. Kumpullah segala apa yang bentuk perkara yang terbaik di dunia, kereta yang terbaik, rumah yang terbaik, isteri yang terbaik, apa saja berbentuk dunia, maka tidak boleh melawan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man yuridillahu bihi khairan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan, Allah ketika mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah jadikan dia satu orang yang faqih terhadap urusan agama. Mendekat kepada agama adalah bentuk Allah mencintai seorang hamba. Mencintai agama bentuk Allah mencintai seorang hamba. Mempelajari agama bentuk Allah mencintai seorang hamba. Ini petanda, dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah yang telah memilih kita di sekalian ramai daripada hamba-hamba yang di luar sana untuk diberikan taufik, yaitu kekuatan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kerana Allah, tidak sampai kita di sini. Saling satu sama kita tidak mengenali antara satu sama lain. Saya tak kenal juga, kenalnya ustaz ini saja. Saya lupa juga nama, nanti tengok handphone. Jadi begitu. Jadi kita berkumpul kerana Allah, dan insya-Allah berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kerana agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga perhimpunan ini bermanfaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selawat dan salam kita kirimkan, kita hadiahkan buat junjungan besar Nabi kita, penyejuk mata kita, pengubat rindu kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengubat duka dan sengsara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa baginda kita tidak mengenal Allah. Tanpa baginda kita tidak mengenal tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa baginda tidak mungkin sama sekali lisan kita menyebutkan kalimat Allah, Allah, Allah. Baginda adalah perantara teragung, pintu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan sebentar tadi tentang tasawuf, dan ini menjadi topik perbahasan kita. Dan seperti mana yang telah maklum, ketika mana disebutkan tentang fardu ain, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis untuk menuntut ilmu, di dalam hadis yang masyhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kefarduan bagi seorang muslim. Maka para ulama membahaskan hukum menuntut ilmu. Ya'tarihi ahkamul khamsah, terikat dengan lima hukum kata para ulama. Wajib, sunat, apa harus, makruh dan haram. Ini ahkamul syar'illah, hukum-hukum syarak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fardu, apa yang diartikan dengan fardu? Nah, di sini terbahagi kepada dua, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu ma'ayyanahu syar' bidzalik, apa yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas setiap individu, atau diartikan di dalam takrif lain, ma talabahu syar' talaban jaziman yuzabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Disebutkan bahawa fardu ain adalah
sesuatu tuntutan yang dituntut oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuntutan yang jazim. Mereka yang melakukannya mendapatkan pahala, mereka yang tidak lakukannya mendapatkan dosa. Ini yang diartikan dengan fardu ain. Fardu kifayah yaitu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu daripada kelompok masyarakat. Yaitu idza qama al-ba'du, takrifnya di dalam syarak, idza qama al-ba'du saqata 'alal baqi. Kewajipannya kalau satu orang lakukan, hilang kewajipan bagi yang lain, cukup satu orang. Ada jenazah meninggal, satu orang saja dia yang ambil jenazah, dia yang mandikan, dia yang uruskan, dia yang kafankan, dia yang kebumikan, dia yang baca talqin, susah. Fardu kifayah satu orang, betul. Tapi yang diartikan dengan fardu ain ini perlu pada setiap daripada muslim. Dan lil asaf umat sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun masyarakat muslim pada waktu ini sangat-sangat ketirisan dengan ilmu fardu ain. Maka perhimpunan seperti ini adalah perhimpunan yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kembali kita kepada perbahasan fardu ain. Apa yang diartikan dengan fardu ain? Fardu ain terbahagi kepada tiga jenis ilmu. Yang pertama tauhid. Kita sudah maklum, kita belajar tauhid juga di sini. Juga fiqh, dan yang ketiga tasawuf. Dan ini ketiga-tiga perkara ini adalah rukun agama. Ya, rukun agama. Kita selama ini tahu rukun Islam, rukun iman. Ada yang diartikan dengan rukun agama. Disebutkan arkanuddin salasa. Wakila arba'ah. Ulama menyebutkan bahwasanya rukun agama itu terpecah kepada tiga macam. Yang pertama iman. Yang kedua Islam, yang ketiga ihsan atau tasawuf. Yang keempat ini qil, pendapat. Ini ditulis dan dikumpulkan oleh guru kami Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur Al-Adni Al-Mashhur. Wafat pada tahun apa lepas ulama besar Yaman. Beliau menambah dengan alamatus sa'ah, iaitu ilmu berkenaan dengan hari kiamat. Dan keempat-empat atau ketiga-tiga perkara ini diambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan risau, daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat, maka sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dengan agama, tiba-tiba datang rajulun gharibun la yura fihi atharu safar. Disebutkan datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu laki-laki yang tak dikenal, gharib, tak dikenal. Bukan orang Bukit Beruang, bukan orang Air Keruh, iman, tak pernah datang rumah mengaji, tiba-tiba datang. Nah, ini gharib namanya. Itu orang yang tak dikenal, atau bahasa Melayu lamanya dagang. Disebutkan dagang. Dia datang satu orang laki-laki yang tak dikenal oleh para sahabat. Siapa ini? Kata beberapa riwayat menyebutkan rambutnya hitam, bajunya putih. La yura fihi aw la tura fihi atharus safar. Tak terlihat padanya kesan bahawa dia sedang berperjalanan atau bermusafir. Orang yang bermusafir dengan debunya, dengan koyak, campingnya, kotor dan lain-lain. Kita bawa kereta daripada Melaka ke Terengganu aja dah serabat. Perlu singgah garen nak jumpa orang mandi dulu. Ekor tu bau lagi. Jadi la tura fihi asar safar. Tak terlihat padanya kesan bahawa dia sedang bermusafir. Wajalasa baina yadai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyebutkan lutut bertemu lutut seperti mana di dalam riwayat yang pelbagai. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku tentang iman. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri min Allah subhanahu wa ta'ala." Iman adalah engkau beriman kepada Allah. Ini adalah khususiah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan baginda, perkataan baginda ringkas. Tetapi kalau ingin disyarahkan perkataan baginda padat dan merangkumi pelbagai jenis ilmu. Ini kelebihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahaskan satu persatu. Berkata syair, di dalam sebuah syair disebutkan
bahwasanya dikatakan bahwa ya ayyuhal ummi kafaka bil ilmi indanat lakal ulama. Ini syair agung menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita. Disebutkan bahwa wahai nabi yang ummi. Ummi iaitu tidak tahu membaca, tak tahu menulis. Pada pandangan kita, seorang yang tidak tahu menulis, tak tahu membaca, pasti satu orang yang ada kekurangan. Tapi tidak pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab disebutkan di dalam syair tadi, ya ayyuhal ummi, wahai nabi yang ummi. Kafaka bi'ilmi, cukup bagimu gelaran keilmuan. Kalau ingin kata engkau intelektual, kau paling intelektual sekali. Ingin kata profesor, Nabi Muhammad paling profesor sekali. Mungkin lebih daripada Profesor Madia. Kalau ingin dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerdik pandai, lebih cerdik daripada cerdik pandai yang ada. Kenapa? Indahlah kalau ulama, ketika mana para ulama semua tunduk di hadapanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ilmu yang kita pelajari, segenap jenis ilmu kita belajar fardhu ain saja, ada ilmu yang bukan fardhu ain. Semuanya diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada nabi yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, tapi ilmunya luar biasa. Hadis berapa kitab yang dikarang? Syarah Sahih Bukhari berapa banyak daripada syarah Sahih Bukhari saja? Puluhan, ribuan mensyarahkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam berapa banyak khilaf di kalangan para ulama semata-mata membahaskan tentang ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tasawuf yang pelbagai dibahaskan oleh para ulama. Wahakam. Disebutkan sebentar tadi, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman, iman apa? Tauhid. An tu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan malaikatnya, wa rasulih, dan rasul-rasulnya, wa malaikatih, wa kutubihi, wa rasulih, dan kitab-kitabnya, wa bil yaumin akhir, dan hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarri minallah, dengan qada dan qadar, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, baik ataupun buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah pokok ataupun tunjang perbahasan tauhid. Apa perbahasan tauhid? Ilahiyah, nubuwwah dan sab'iyah. Masya-Allah, ahli tauhid semua. Masya-Allah. Jadi, ilahiyah ketuhanan, iaitu tentang Allah, sifat Allah wajib mustahil harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nubuwwah wajib mustahil harus bagi para nabi dan rasul. Kemudian apa? Sam'iyah, yang didengar. Apa sam'iyah? Apa dia? Selain daripada Allah, Rasul, kita sam'iyah. Apa dia? Malaikat. Hari kiamat. Qada dan qadar. Ini sam'iyah. Yang tak dapat dilihat tapi didengar. Wajib beriman. Wajib beriman. Dirangkumi oleh para ulama dengan tiga daripada bab dijadikan ilmu tauhid, dibahaskan dengan pelbagai perbahasan yang ada. Sifat 20 yang kita belajar. Masya Allah, tabarakallah. Ini perbahasan tentang iman. Pertama, tauhid. Yang kedua, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka laki-laki tadi menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqta ya Muhammad." Engkau benar wahai Muhammad. Nah, ini Sayyidina Umar ketika itu dengar, tak keluar lagi. Siapa lagi? Apa? Sayyidina Abu Bakar yang ada, semua para sahabat semua tengok, ini siapa datang tiba-tiba baru dia tanya, dia yang cakap betul. Nah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku apa yang diartikan dengan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah wa shaum ramadan wal hajj baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebutkan Islam adalah dengan kau mengucap dua kalimat syahadah. Diterima amalan dengan ucapan dua kalimat syahadah. Ini perbahasan fiqh. Kemudian apa? Iqamatus shalah, mendirikan solat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian disebutkan apa? Mengucap dua kalimat syahadah, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, mendirikan solat, wa itaa'uz zakah, membayar zakat, wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wal hajju baiti man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu berpergian kepada. Kelima-lima perkara ini yang kita sebutkan dengan rukun iman, ini tunjang perbahasan fiqh kita. Tentang perbahasan ibadah kita, sahih ataupun tidak ibadah kita dengan keislaman seseorang. Perbahasan solat yang banyak, rukun solat, syarat sah solat, perkara yang membatalkan solat, rukun wudu, syarat sah wudu,
Ini semua terangkum di dalam rukun Islam yang kita hafal waktu kecil-kecil. Kemudian setelah solat, tentang zakat yang wajib terhadap kita, ya wajib terhadap kita. Zakat hartanya, zakat atau fitrahnya, zakat perniagaannya, ini perbahasan zakat. Kemudian puasa, puasa Ramadan dan lain-lain daripada jenis siam yang ada, puasa yang ada. Kemudian haji, ini semua perbahasan fiqh, menjadi tunjang kepada agama seseorang hamba. Dan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maka dijawab sekali lagi oleh laki-laki yang bertanya tadi, "Shadaqta ya Muhammad." Engkau benar wahai Muhammad. Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, khabarkan kepada aku apa yang diartikan dengan ihsan. Ihsan, ditanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Bukan Muhammad ihsan, ini ihsan. Ditanya, "Ya Muhammad, khabarkan kepada aku tentang ihsan." Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tak mampu untuk capai pada tahap tadi seolah-olah engkau melihat Allah, fa innahu yarak, paling tidak engkau merasakan bahawa Allah melihatmu. Fa innahu yaraka, iaitu Allah melihatmu. Dan ini adalah tunjang perbahasan tasawuf. Ada orang kata tasawuf bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah. Ini tasawuf. Dan daripada ini terbinanya ilmu tasawuf. Apa? Iaitu sebuah ilmu yang membahaskan tentang cara seorang hamba mendapatkan musyahadatullah. Iaitu musyahadah, menyaksikan Allah. Menyaksikan bukan dengan menyaksikan zatnya, tidak, tetapi menyaksikan sifatnya, menyaksikan kebesarannya, menyaksikan keagungannya, menyaksikan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tak mampu melihatnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yara, maka Allah melihatmu. Kedua, martabat kedua. Pertama, target tasawuf adalah mencapai musyahadatullah. Menyaksikan Allah. Nanti kita bahaskan menyaksikan Allah bagaimana. Kalau tak mampu, maka cukup merasakan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebutkan dengan muraqabatullah, yaitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tadi mengatakan kepada Rasulullah, "Shadaqta ya Muhammad." Sahabat lagi, ini orang dah tak ada adab ini. Dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Dah keluar laki-laki tadi, ada riwayat kata bahawa dia tanya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang bertanya lebih tahu. Apa nama yang bertanya pun tak tahu tentangnya, tentang hari kiamat. Nah, maka diletak oleh beberapa daripada para ulama bahawa ilmu sa'ah, mengetahui tentang perbahasan petanda hari kiamat atau akhir zaman, adalah rukun daripada rukun agama. Khilaf. Jadi begitu. Daripada hadis tadi, satu orang laki-laki tadi keluar, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal tadrun, apa engkau, apa kalian tahu siapa yang datang kepada kalian sebentar tadi?" Apa kata Rasulullah, apa kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat, ini tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Rasulullah, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Jibril yu'allimukum dinakum." Datang kepada kalian Jibril, dan Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Lafaznya apa? Agama kalian. Nah, sebab itu kita sebutkan rukun agama terbahagi kepada tiga, iaitu iman, Islam dan juga ihsan. Kita kembali kepada perbahasan pokok, iaitu subjek tasawuf yang kita bacakan ataupun kita bahaskan. Yang mana kita akan bahaskan daripada kitab Al-Imam Kutubul Irsyad wa Ghawthil Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, daripada kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid, iaitu risalah menceritakan tentang adab perjalanan seorang murid. Apa itu murid? Iaitu seorang yang berkehendak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini murid. Sering kita mendengar kalimat murid, satu orang murid, satu orang guru. Apa yang diartikan dengan murid?
dan hakikat murid itu apa sebenarnya. Murid berasal daripada perkataan iradah, yaitu iradah, apa iradah? Kehendak. Itu sifat 20. Kudrah iradah, fakudratul iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalam istamar. Nah, ini Al-Imam Ahmad Marzuki dalam Aqidatul Awam sebutkan iradah itu berasal daripada perkataan arada yuridu, iradatan, yaitu iradah, yaitu kehendak. Murid adalah mereka yang berkehendak. Berkehendak kepada apa? Nah, ketika disebutkan konteks murid di dalam sebuah pengajian, berkehendak kepada ilmu, berkehendak kepada bimbingan guru. Di dalam konteks tasawuf, murid diartikan mereka yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan adab sulukil murid. Dan sering disebutkan perbahasan yang banyak di dalam ilmu tasawuf membahaskan tentang murid. Murid berkehendak, yaitu mereka yang berkehendak. Berkehendak kepada siapa? Berkehendak kepada murad. Bukan Datuk Murad tu, tidak. Tapi murad. Apa itu murad? Sama saja aja. Mim, ra, alif dan murad. Bezanya ya dengan alif. Satu huruf saja bertukar makna. Ini bahasa Arab. Dan ini ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mami murad. Apa itu murad? Murad adalah yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Allah Subhanahu wa taala. Murid adalah mereka yang berkehendak kepada murad. Maka mereka yang berkehendak kepada Allah ada adab-adab perjalanannya. Nah, ini daripada makna yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Kutubul Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Kita kembali kepada perbahasan tasawuf sebentar. Jadi, babak daripada tasawuf, topik daripada perbahasan pokok yang kita akan bahaskan, ini adalah uslub. Kitab adalah uslub. Topik perbincangan ataupun pokok perbahasan adalah nama-nama kitab yang ada. Fannya, subjeknya tasawuf. Seperti subjek fiqh, ada belajar Safinatun Najah, ada belajar apa Mukhtasar Latif, ada Muqaddimah Hadramiyah, Abi Syuja, Yaqutun Nafis, apa Zubat Ibn Ruslan, ada belajar Umdatus Salik, ada belajar Minhaj Talibi, masya-Allah ada belajar Syarah Muhadzab, ada belajar Majmu' Syarah Muhadzab, ada belajar macam-macam jenis kitab. Ini bahagian ataupun dipanggil dengan uslub ataupun dengan silibus untuk menyampaikan kepada maksud. Kitab hanya sebuah wasail, tetapi tanpa wasail, tanpa perantara, maka kita tidak boleh sampai kepada yang ditujukan oleh kita. Kita kembali kepada perbahasan tasawuf sebentar tadi. Kita sebutkan tunjang perbahasan tasawuf adalah musyahadah dan muraqabah. Musyahadah dan muraqabah. Para ulama daripada sebutan ataupun daripada sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama berbeza takrifat, berbeza takrif di dalam mentakrifkan tasawuf. Ada menyebutkan sufi daripada perkataan suf, pakaian dan sebagainya. Nah, ini kepelbagaian takrifat ataupun pengertian atau definisi. Maka tasawuf ditakrifkan oleh Sayyidi wa Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, guru kami, menyebutkan tasawuf huwa husnul amali wal ittisafu bi muqtada khitabin al-haq subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa sallam wa dhawkan wa tahaqqukan. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah husnul amal, kesempurnaan amal, dan bersifat dengan sifat yang telah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ketika mana Allah menyebutkan tentang para solehin, orang-orang yang sampai kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, husnul amali wal ittisaf, yaitu sebaik kesempurnaan amal dan juga kesempurnaan sifat. Bersifat kepada sifat-sifat yang telah disebutkan di dalam kitabullah Subhanahu wa taala. Secara dhaukan wa tahaqquqan. Dhauk, ini perkataan tasawuf, yaitu secara rasa. Dhauk, penghayatan. Dan tahaqquqan, dan pengamalan. Ini diartikan dengan tasawuf. Dan ianya adalah disebutkan peningkatan daripada pengetahuan kepada keyakinan. Keyakinan kepada ilmu yakin. Ilmu yakin kepada ainul yakin. Ini kita bahaskan dalam tauhid. Ainul yakin, ilmu yakin.
Ada orang tahu dalamnya ada kelas. Saya pun tahu. Saya dah balik daripada Hadramaut mungkin dah 3 tahun. Dulu tahun 2020 dan 2019. Saya tahu rumah mengaji, masya Allah, tabarakallah. Tapi hari ini baru saya sampai. Sebelum ini saya ilmu yakin. Saya tahu saja. Sekarang saya ainul yakin sebab saya dah masuk, saya dah lihat. Nah, ini perbezaan ilmu yakin dengan ainul yakin. Ini yang diartikan dengan tasawuf. Ketika kita membahaskan tentang musyahadah dan muraqabah, menyaksikan Allah dan rasa disaksikan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan target pertama, musyahadatullah. Apa dia? Beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah itu ada yang namanya zahir, ada yang nama batin. Ada yang nama gambaran ibadah, ada yang namanya ruhul ibadah. Ruh bagi ibadah. Di dalam fiqh kita sering membahaskan ini tasawuf dan fiqh ilmu berlainan dengan disamakan. Nah, tapi tetap tasawuf perlu berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Junayd, Sayyidul Qaum atau Sayyidul Qa'ifah, dia menyebutkan ilmuna hadza muqayyid muqayyid muqayyid. Ilmu kita ini terikat dengan kitab dan sunnah. Kalau menyimpang daripada kitab dan sunnah, maka laisa bi ilmina hadza. Itu bukan ilmu kami, itu bukan ilmu kesufian. Ketika disebutkan tentang musyahadah dan muraqabah, Rasulullah meletakkan target pertama seorang hamba beribadah mendapatkan musyahadah. Di dalam fiqh kita ada perbahasan yang dinamakan dengan perbahasan disebutkan dengan kesahihan ibadah. Kesahihan ibadah. Setiap ibadat yang sahih atau sah tidak semestinya makbul di sisi Allah. Betul ke tidak? Ke tidak? Ada tak setuju? Ha? Makcik-makcik ada tak setuju? Khilaf ulama. Di dalam perbahasan fiqh kita sering membahaskan tentang disebutkan dengan Imam Ibriti menyebutkan tentang hukum-hukum di dalam agama, disebutkan fal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma ma hurima ma as-sahihi mutlaqan wal fasidi. Sebutkan ilmu hukum itu wajib, sunat, apa harus, makruh, haram. Kemudian ada apa? Sah dan batal. Nah, ini perbahasan fiqh. Fiqh adalah ilmu yang membahaskan tentang hukum syarak. Wajib ataupun tidak, sunat ataupun tidak, harus ataupun tidak, makruh ataupun tidak, ini fiqh. Dan perbahasan ketika mana tata cara ibadat tadi telah disusun dan dipraktikkan, maka terikat dengan dua keadaan, sama ada sah ataupun batal. Ini dengan rukun solatnya, dengan syarat sah solatnya, itu juga dah belajar fiqh. Jadi kita sebutkan sebentar tadi, setiap ibadah yang sahih, sah, apa semestinya makbul di sisi Allah? Ah. Ah. Sudah ada berubah. Tadi ya, sekarang berubah. Tapi RN ni berubah. Jadi begitu. Jadi sebutkan sah ataupun batal. Nah, disebut sah. Setiap amalan yang sah, apakah ianya makbul di sisi Allah? Tidak. Tidak. Belum tentu. Nah, belum tentu. Ini fuqaha ni semua. Ha, ahli fiqh tu belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana di situ ada yang dinamakan dengan tuntutan dari sudut hakikatus salah, dari sudut tasawuf. Disebutkan oleh al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, murid kepada pengarang al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini nanti kita cerita al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, luar biasa. Al-Imam Ahmad bin Zain ni imam agung, disebut Asy-Syafi'i Shaghir ataupun Syafi'i fi zamani, mufti di Hadramaut, luar biasa ilmunya. Katakan dia tulis Safinatul Ilim lebih daripada ratusan jilid di Hadramaut, berbagai jenis ilmu. Yang Imam Ahmad bin Zain murid kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyebutkan fa inna ma yatakabbalallahu subhanahu wa ta'ala min salatin bi qadril hudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima solat seseorang hamba dengan kadar hadir hati seorang hamba tadi. Kata sebutkan tentang ikhlas, wa huwa amalun li ajli Allah wahdah. Ikhlas adalah beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, wa diddu riya, lawan baginya riya. Mereka yang melakukan ibadah dalam keadaan riya, ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lengkap syaratnya,
lengkap syaratnya, rukunnya, syaratnya lengkap, tapi tercemar dengan apa? Ikhtiar. Maka di situ dituntut keikhlasan, dan keikhlasan disebutkan oleh para ulama adalah syarat diterima ibadah seseorang tadi. Maka di sini ada perbahasan syarat sah dan ada syarat makruh. Bukan hadis saja, ada hadis makbul, ada hadis apa mardud. Ini ilmu fiqh dan ilmu tasawuf saling berkait rapat. Fiqh adalah pelaksanaan ibadah, manakala tasawuf adalah kualiti ibadah. Begitu falsafah para ulama ketika menyatakan tentang tasawuf. Dan ini adalah tasawuf yang diajarkan oleh para ahli sufi yang berjalan di atas perjalanan yang benar berdasarkan kepada kitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya satu orang solat, semua sudah lengkap, wudunya sahih, solatnya sahih, tapi ada satu saja celahnya, apa? Riak di dalam hati, perbahasan hati. Disebutkan ada ibadah zahir. Ibadah zahir apa? Anggota tubuh yang zahir. Ada ibadah batin, yaitu ibadah batin, yaitu hati. Dan itu para ulama menyebutkan dahi kalau bersujud kepada Allah, mungkin dia boleh bangkit daripada persujudannya. Ini adalah adat. Yang sujud pasti bangun. Kalau tak bangun itu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah husnul khatimah. Allahumma ja'alna min hum amin ya rabbal alamin. Tapi kalau hati sudah sujud kepada Allah, kata para ulama, lan yakun, takkan bangun, takkan bangkit daripada persujudan. Dan ini yang dipentingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap keadaan menyaksikan Allah dan merasakan disaksikan oleh Allah. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan tentang musyahadah, yaitu bagaimana seorang hamba ketika mana dia berhadapan dengan Allah. Apa itu musyahadah? Kita ringkaskan keadaan. Yaitu ketika mana satu orang mengangkat takbir di hadapan Allah. Allahu Akbar. Dia merasakan bahawa dia yang paling lemah, dia yang paling hina, dia yang paling berdosa, dia yang paling durjana, dia yang paling penuh dengan khianat, dia yang paling pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya begitu. Dia sedang berhadapan dengan yang maha kaya, yang maha besar, yang maha hebat, yang maha menguasai raja sekalian daripada kerajaan, pemerintah bagi sekalian pemerintah, yang menciptakan dia daripada tiada kepada ada, Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna ini sering hilang daripada hati seorang hamba. Kerana apa? Kerana kelalaian daripada melihat kepada perkara-perkara yang zahir di sekeliling. Matlub ataupun yang dituntut di dalam tasawuf, martabat yang tertinggi musyahadah. Ketika dia mengangkat takbir, dia merasakan kebesaran Allah. Dia berhadapan dengan Allah. Dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan berhadapan dengan makhluk. Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan Allahu, Allahu Akbar. Kenapa tak sebut Subhanallah? Kenapa tidak sebut Alhamdulillah? Tapi disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya kebesaran diri sudah aku campakkan di belakangmu, wahai Allah, ketika mana aku masuk di hadrat solat. Ketika aku berdiri di hadapanmu, segala kebesaran diri, kehebatan diri, segala daripada kelebihan diriku sudah aku campakkan. Tinggal aku seorang hamba yang lemah, yang hina di hadapanmu, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan celah, yang penuh dengan aib di hadapanmu. Jadi disebutkan Allahu, Allahu Akbar. Setiap intipalat salat disebutkan Allahu, Allahu Akbar. Allah Maha, Allah Maha Besar. Dia tak sebutkan dia besar, dia hebat, tak. Disebutkan Allah Maha Besar. Sudah daripada itu disebutkan apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal. Ini makna agung kita sebutkan di hadapan Allah. Yang mungkin kita sering lalai daripada Allah tentang perkara ini. Ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan Allah Maha Besar. Tapi masih kita membawa kebesaran diri di hadapan Allah. Kita sebutkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Kabira, seagung-agung Engkau wahai Allah, Kabira. Walhamdulillahi kathira, puji-pujian dan segenap pujian milikmu wahai Allah, sebanyak milikmu. Alhamdulillahi kathira,
Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha sucimu wahai Allah, bukratan wa asila, setiap waktu maha suci bagimu wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ku, petang ku, semua buatmu. Kesucian adalah buatmu, maha suci buat. Bukratan wa asila. Apa disebutkan? Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardh. Aku palingkan wajahku. Aku palingkan wajahku. Ini perkataan kita sebutkan. Ini ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama. Moga-moga tak kita dituntut dengan perkataan dusta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan apa? Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati. Aku palingkan wajahku kepadamu wahai Allah yang telah membentangkan langit dan juga bumi. Langit dan juga bumi. Artinya aku tak berpaling kepada selain daripadamu sekarang wahai Allah. Di hadapanmu dengan penuh kelemahan, kehinaan, kedurjanaan, kecelaan di hadapanmu. Ini sedikit daripada makna musyahadatullah subhanahu wa ta'ala dalam solat. Di luar solat, ibadah yang diertikan dengan ibadah adalah kehidupan, bukan solat sahaja. Nah, ini ibadah mahdhah, ibadah khusus. Solat, puasa, zakat mahdhah. Ibadah yang umum iaitu kehidupan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada kami. Kerjanya ibadah. Apa lagi? Tidurnya ibadah. Ya, tidurnya ibadah. Kalau tidur tadi boleh menghalang dia daripada melakukan maksiat, nah maka tidurnya ibadah. Kalau tidurnya adalah untuk menambah tenaga untuk dia melakukan ibadah, maka tidurnya ibadah. Tidurnya adalah untuk merehatkan diri, merehatkan akal bagi dia untuk berjuang menuntut ilmu, maka tidurnya ibadah. Tidur ibadah, ya, tidur ibadah. Mandinya ibadah, mandinya ibadah ketika mana dia membersihkan diri untuk pergi bertemu Allah, bertemu dengan muslimin. Nah, mandi juga ibadah kan? Makan, makan juga ibadah. Ketika mana dia makan untuk menambah kekuatan melakukan taat, makan daripada rezeki yang halal, mensyukuri nikmat Allah, maka makan ibadah. Di konteks ibadat yang umum. Di dalam kehidupan umum dituntut juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada martabat tertinggi, yaitu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yaitu menyaksikan tasarrufan. Yaitu sifat-sifat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala tajallikan kepada hamba. Apa ini tajalli dalam bahasa Melayu saya pun tak tahu. Yaitu apa nama? Penzahiran sifat Allah di dalam makhluk. Makhluk ketika mana mereka melihat, mereka berbicara, mereka bergerak. Pergerakan yang ada ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku sesuatu la yahduthu hadisun illa biqada'ihi wa qadarihi wa qudratihi wa iradatihi. Tak berlaku sesuatu pun yang berlaku di atas muka bumi Allah kecuali dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Biqada'ihi wa qadarihi wa qudratihi wa iradatihi wa qudratihi. Iradat Allah, kehendak Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar kan? Masih syah, naudzubillah. Kita keluar ke jalan nanti. Nak keluar kita tengok ada satu orang lintas jalan. Tiba-tiba buf melanggar lori depan kita. Subhanallah. Abi tuan. Jadi, tersebut apa? Maaf. Tuan tadi kena langgar. Habis darah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita tahu Allah yang memberikan kemudaratan adalah Allah Subhanahu. Satu orang lagi jalan. Tiba-tiba kita bertemu dengan satu orang. Dia bawa kereta berlanggar dengan trailer, hancur semua kereta. Tiba-tiba dia keluar daripada kereta tadi. Tengok, alhamdulillah selamat. Maka kita tahu bahawa al-munqidhu huwallah, yang menyelamatkan Allah. Al-hafidhu huwallah. Nah, ini yang diartikan dengan musyahadatullah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Melihat awan maka dia melihat kebesaran Allah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Kita sayangnya pada akhir zaman kita membaca Al-Quran dengan lisan, tidak membaca Al-Quran dengan jinan, iaitu hati. Kita membaca Al-Quran dengan lisan, lisan sahaja yang membaca, sedangkan hati kita tidak turut membaca tentang ayatullah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang kebesaran Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Apa engkau tak melihat kepada unta bagaimana kami ciptakan? Unta
ini binatang, haiwan. Allah suruh lihat untuk bagaimana kami ciptakan. Artinya apa? Cari di dalam makhluk Allah perkara yang menyebabkan engkau tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tasawuf, dengan tauhid. Nah, maka kita akan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diartikan dengan musyahadatullah. Kemudian ini konteks ringkas. Kemudian yang disebutkan dengan muraqabah. Fa in lam takun tara, yaitu kalau engkau tak mampu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in, yaitu jikalau, lam takun tara, belum engkau melihatnya. Yaitu belum sampai pada musyahadah tadi. Nah, ini kita bukan nak cerita siapa dah sampai, siapa belum sampai, itu bukan perbahasan tasawuf, tapi ini mauzu' ataupun tajuk perbahasan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majibna min min barra, kita tak ambil daripada luar, kita ambil daripada hadis, daripada Quran. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in lam takun tara, kalau engkau tak mampu, belum menyaksikan Allah Subhanahu wa taala tadi, belum sampai pada tahap itu, fa innahu yara, maka sesungguhnya dia Allah melihat. Nah, ini yang dipanggil dengan muraqabah. Yaitu adna, disebutkan apa, serendah martabat di dalam tasawuf adalah muraqabatullah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bahawa dia diperhatikan oleh Allah. Dia disaksikan oleh Allah. Belum lagi imannya bukan tahap kuat seperti mana para arifin billah, musyahadatullah, ada musyahadah. Tapi imannya imanul awam, iman orang-orang awam. Paling tidak di dalam hatinya merasakan bahawa dia disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ke mana pun dia pergi, dia tidak akan sama sekali apa? Bermaksiat kepada Allah. Ke mana pun dia pergi, dia tidak akan melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke mana pun dia pergi, dia tidak akan melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ke mana pun dia pergi, ketika mana dia merasakan bahawa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam satu orang dia keluar, dia ni buat masalah banyak, jenayahnya banyak. Apa saja dia tak buat, semua dia buat. Bawa pantauan polis, polis ikut aja dia kemana-mana. Dia pun nak pergi ke Melaka Raya pun dia tak berani. Nak pergi ke sini tak berani, nak pergi ke sini tak berani. Kerana apa? Kerana dia tahu dia bawa pantauan. Alangkah bagus kalau dia merasakan bahawa dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui apa yang dilakukan oleh ya'lamu sirra wa akhfa, khaliqu kulli syai' wa huwa al-wahidul qahhar, yang maha mengetahui semua perkara. Sebut sirra wa akhfa, yang dirahsiakan dan yang disembunyikan diketahui oleh Allah. Kesemua perkara di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu orang hamba merasakan dengan perasaan ini, maka dia tidak akan sama sekali melakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini cakap mudah, ya? Tasawuf ilmu senang cakap. Sebab tu kita jumpa banyak orang cerita tasawuf. Bukan hakikatnya dia berjalan di atas perjalanan tasawuf yang benar, kadang-kadang tapi pelik akhirnya. Nah. Cakap dia A B C D E F G, subuh saja tak bangun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah. Sering mokong sekian tapi nak. Sebab apa? Sebab tasawuf adalah ilmu yang senang untuk dibahaskan, cakap. Tapi susah untuk diamalkan. Berbeza dengan fiqh, susah untuk dibahaskan. Pening kepala. Ya Allah. Ini fiqh. Tapi nak amal senanglah. Macam ni rupanya solat. Taklah susah sangat. Nah, begitu. Ini fiqh. Tapi hakikat tasawuf, iaitu konteks tasawuf yang benar, senang nak cakap tapi susah nak amal. Wah, kata. Dan ini adalah tuntutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang bertanya, apakah hukum mempelajari tasawuf? Maka kita katakan hukum mempelajari tasawuf adalah wajib. Siapa yang sebutkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalilnya? Di dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Ini hadis disebutkan, hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wah, kata. Baik. Ini seputar tentang perbahasan tasawuf dan apakah pengertian tasawuf. Maka seperti mana ilmu fiqh, ini keluasan ataupun ittisa' ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluasan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di dalam ilmu tauhid kita
mazhab kita di dalam tauhid apa? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini jangan lupa kalau ada orang tanya, awak tauhid mazhab apa nak? Dia sebenarnya bukan mazhab. Sebab tak ada pilihan dalam tauhid. Tauhid ahlu sunnati wal jama'ah. Idza utliqa bi ahli sunnati wal jama'ah kama qala sahibu kamus, yaitu apa nama pengarang kamus, yaitu Sayyid Murtadha Al-Zabidi, ulama besar daripada Zabid Yaman, pensyarah ataupun mensyarahkan apa Ihya Ulumuddin dalam nama kitabnya Ithafus Sadatul Muttaqin. Ni alim besar. Beliau sebutkan idza utliqa bi ahli sunnati wal jama'ah fa muraduhum Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau disebutkan ahlu sunnati wal jama'ah, tauhid mereka apa? Asy'ariyah Maturidiyah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari susun berapa sifat? 13 sifat. Al-Imam Abu Mansur Maturidi berapa sifat? 7 sifat. Tambah 7 tambah 13 berapa? 20 sifat. Nah, tapi ini kalau kita nak sebut sifat apa wajib 20, mustahil 20, harus 1, apa nama wajib bagi Nabi 4. Nah, kemudian apa? Mustahil 4, harus 1 dan tambah semua nanti. Nah, masya-Allah. Ustaz Amir aja. Masya-Allah. Tahniah Ustaz Azim. Ahli tahun. Baik, alhamdulillah. Saya tak jumpa macam ni dekat masjid tu. Mana tempat yang masuk? Tanya tak tahu. Sebab kita pun tak ada. Kita pun tak ada. Ini apa pujian untuk rumah ngaji, masya-Allah. Alhamdulillah. Ilmu bermanfaat, alhamdulillah. Nah, muhakkata. Baik, ini yang diartikan dengan tauhid. Kalau fiqh, nah ahlu sunnati wal jamaah ada apa? Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang kekal, yang kekal. Dan yang disebutkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebelum daripada itu, banyak lagi mazhab yang ada. Banyak sangat mazhab yang ada. Kalau bukan ahli sunnah wal jamaah, ada yang dinamakan dengan mazhab Imam Abu Dawud Al-Zahiri, mazhab Zahiriyah, ada mazhab apa Zaidiyah, walaupun mirip ataupun apa cenderung kepada Sunni kerana dia guru kepada Imam Abu Hanifah. Kemudian ada mazhab Imamiyah, ini Syiah dan sebagainya. Kemudian ada mazhab-mazhab yang lain. Nah, yang banyak. Baik. Ini perpecahan daripada silibus pengajian fiqh. Adapun tasawuf juga mempunyai mazhabnya yang pelbagai. Apa mazhab yang dimaksudkan di dalam tasawuf? Yaitu metod untuk mendidik seseorang agar dia sampai kepada musyahadah dan muraqabah. Metod ini pelbagai dan tidak diwajibkan fulan dan fulan dalam tempat sekian dan sekian mesti ikut ini, tak? Dalam tasawuf lebih fleksibel dan luas. Maka dengan itu kita banyak mendengar tentang tariqah sufiyah, tariqah-tariqah sufiyah. Nah, di sini kita jangan pukul rata semua tariqah sesat. Tidak, apa itu tariqah? Yaitu sama saja metod. Ada orang mengaji guna kaedah Baghdadiyah, ada orang guna Iqra, ada orang guna guna apa nama ummi. Nah, banyak ini metod dan silibus. Maksudnya satu, musyahadah, muraqabah. Nah, di situ ada pelbagai pecahan tariqah di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mu'tabar. Ni Melaka dah gazetkan juga, Negeri Sembilan dah gazetkan juga, Johor pun dah gazetkan juga. Negeri Sembilan lebih jelas lagi, ada yang namanya Ahmadiyah Idrisiyah, ada Ahmadiyah Tusukiyah, Ahmadiyah lah senang cerita, ada yang namanya Naqsyabandiyah, ada yang namanya Ba'alawiyah, ada yang namanya apa Ghazaliyah. Nah, itu metod apa tasawuf dari sudut pandang Imam Ghazali, ada yang namanya Syaruliyah. Ini tariqah, ini metod dan ini silibus mengenai. Maksudnya sama, iaitu menghubungkan seseorang kepada musyahadah dan juga baik, kita ringkaskan atau ringankan perbahasan. Ada pening. Jadi kita ringkaskan perbahasan. Tasawuf yang umum, semisal tasawuf Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala. Kerana itu penduduk Nusantara mereka bertasawuf dengan tasawuf Ghazaliyah atau tasawuf Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala. Manakala tasawuf para ulama Hadramaut juga miring atau cenderung kepada tasawuf Ghazaliyah. Kerana tasawuf Ghazaliyah adalah tasawuf yang sering dibahaskan dengan praktikal. Tasawuf-tasawuf yang lain, metod-metod yang lain bukan ingin membandingkan, tapi mereka ada cara mereka tersendiri dengan falsafah-falsafah mereka. Tapi mereka ada guru. Tasawuf Ghazaliyah walaupun dibaca di hadapan seseorang,
dengan alah yang ada ataupun dengan kefahaman agama yang ada, dia boleh faham dan dia boleh sampai kepada maksud yang ditujukan oleh Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala, dan perlukan kepada seorang guru. Nah, ini sering kita tengok di dalam Melaka ini, kalau sebut tentang ulama tasawuf tak ada lain kalau sayalah Syekh Abdul Rahman Ja'far. Walaupun saya bukan murid beliau, tapi saya tengok pengajian-pengajian beliau, semua tasawuf, masya-Allah tabarakallah. Yang lagi Al-Fadhil Ustaz Amali kita, Allah yashfihi shifaan ajilan, Allah bagi kesembuhan yang baik pada beliau, dan lain-lain lagi daripada para asatidah yang ada. Kerana tasawuf ilmu yang senang untuk dibahaskan, kita akan jumpa ramai orang mendakwa-dakwi dalam ilmu tasawuf. Saya wali, saya sekian dan sekian, saya sekian dan sekian. Itu bukan makna daripada tasawuf. Kerana hakikat tasawuf memandang diri sebagai selemah-lemah insan. Nah, baik. Ada waktu lagi? Ada kopi. Jadi kita pergi kepada perbahasan siapakah Al-Imam Abdullah bin Ali, pengarang kita. Kita tak kenal maka tidak cinta. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, nama yang tidak asing yang di dalam dunia Islam di bumi Nusantara. Kerana para a'immah di bumi Nusantara, banyak daripada mereka adalah mereka yang menakalkan ilmu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Semisal Al-Imam Al-Syekh Al-Syahid Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitabnya turut menakalkan perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kita boleh temukan di dalam kitabnya Siyarus Salikin. Siyarus Salikin, beliau menakalkan perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhum digelar dengan gelaran Syekhul Islam. Syekhul Islam, iaitu guru kepada sekalian daripada ulama muslimin di zaman. Seorang yang lahir daripada pelosok bumi Hadramaut di Tarim pada malam Khamis pada 5 Safar tahun 1044 Hijriah. 1044 Hijriah. Yang mana Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dijuluki ataupun digelar juga dengan gelaran Kutubul Irsyad, iaitu seorang wali yang bertaraf kutub. Apa itu kutub? Iaitu apa nama dipanggil dengan apa nama ketua kepada para wali. Ini saya tak nak bahaskan panjang, pening. Ini nak pergi Syekh Abdul Rahman Ja'far dia bahas. Itu lebih baik. Nah, jadi martabat para wali, ada martabat-martabatnya disusul oleh ulama tasawuf. Diorang kata macam mana nak tahu, dan ada dalil ke apa semua. Nah, ini adalah apa nama penafsiran para ulama menurut kitabullah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sayyuti mempunyai kitab khusus membahaskan tentang gelaran-gelaran ataupun martabat-martabat para wali, Imam Sayyuti. Jadi kita kalau beri komentar ta'aduk dengan para a'imah. Imam Sayyuti mujtahid, sebutkan tentang ini kutub, ini abdal, ini sekian-sekian, itu darajat. Hum darajatun indallah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, para salihin mereka mempunyai darajat di sisi Allah, martabat. Ada martabat ketinggi, ada martabat dia kedua. Macam itulah. Begitu perbahasannya. Jadi digelar dengan gelaran kutub, iaitu dengan kedekatan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga digelar dengan gelaran Kutubul Irsyad, seorang wali yang bertaraf kutub, yang mana diberikan sebuah kelebihan oleh Allah untuk memberikan bimbingan kepada seorang murid. Bimbingannya bukan sahaja kepada kaum ataupun kelompok yang khusus, malah kepada orang awam yang ada. Kita temukan kitab Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad dibaca di seluruh pelosok dunia. Motifnya yang terkenal. Ini Imam Abdullah bin Alul Haddad seorang yang buta. Seorang buta. Dia ambil penglihatannya daripada kecil. Tapi himmah dan juga semangatnya di dalam mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah, beliau Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad setiap hari disebutkan beliau ketika mana keluar daripada rumah ingin pergi menuntut ilmu ataupun pergi ke majlis-majlis ilmu, beliau akan lalu di setiap masjid di Tarim. Waktu itu ada 200 masjid yang ada. Beliau akan solat 2 rakaat di dalam masjid yang ada. Dan ini di antara amalan Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Bahkan beberapa puluh tahun beliau solat subuh dengan wudu isyaknya. Artinya tak batal wudu. Itu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syi'atul ittila' 'ala al-ilm. Sangat luas
apa ilmunya, pengetahuannya terhadap ilmu, merangkumi pelbagai ilmu. Al-Imam Abdullah bin Al-Hanbal, ada orang mengambil ilmu fiqh dengannya, bahkan disebutkan dengan segenap bahkan ilmu hadis. Al-Imam Abdullah bin Al-Hanbal juga mengajarkan ilmu hadis, walaupun terkenal dengan kitabnya, kitab-kitab tasawuf yang beliau ringkaskan daripada karangan Al-Imam Ghazali, dibaca di tempat kita banyak, di antaranya Nasihat Diniyah, Nasihat Agama Wasiat Iman, ini karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Hanbal. Ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, Wirid Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, nama, ada nama Wirdul Latif, Tanah Melayu amalkan. Di Johor saya jumpa satu buku dicetak oleh Sultan pada sekitar tahun 1200 Hijriah, dalam tu ada Ratibul Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dah sampai lama dah ini, karangan-karangannya dan sebagainya. Bahkan mufti di Johor berbangsa Al-Haddad, iaitu keturunan kepada pengarang kitab radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Mu'arrikh Al-Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini mufti Johor Al-Haddad, dua orang, satu orang Al-Haddad, dua orang Al-Attas. Begitu. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pada masa kecilnya beliau menuntut ilmu dengan pelbagai daripada ulama di zamannya, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, ini pengarang kepada Ratibul Attas. Beliau adalah murid kanan kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, Al-Habibul Allamah Agil bin Abdul Rahman Al-Sakkar. Juga gurunya adalah Al-Habib Al-Habibul Allamah Abdul Rahman bin Syekh Al-Aini, Al-Allamah Sahal bin Ahmad Bahasan Al-Hudaili Ba'alawi. Bahkan banyak daripada guru-gurunya di antara ulama-ulama yang berada di Mekah, semisal para ulama di Mekah seperti Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Sakkar. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu dengan himmahnya, dengan pengalaman menuntut ilmunya, dengan apa, dengan keluasan apa nama pemikirannya, maka beliau berdakwah di bumi Hadramaut. Ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, seorang sosok yang tidak dihargai oleh penduduk di zaman. Orang kata orang ramai ulama-ulama yang ada di Tarim ini adalah kota para ulama, kota para ulama. Kami di Hadramaut sempat masuk ke dalam pasar, yang mana di pasar masih para peniaga membacakan Minhajul Talibin. Hari ini kalau orang baca Minhajul Talibin di masjid di Melaka mungkin tertangkap dengan mufti. Minhajul Talibin Imam Nawawi, kitab tertinggi di dalam mazhab Syafi'i, di pasar baca bab muamalah. Nah, yang buat daurah dengan peniaga-peniaga baca Minhajul Talibin, Qurannya masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah, adrakna hadza, kita sempat apa tengok keadaan ini. Dulu lagi lah pula banyak daripada para ulama yang ada. Jadi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika itu hidup di zaman kesultanan yang zalim, yang mana Imam Abdullah bin Al-Haddad juga bukan seorang yang banyak wangnya, bukan seorang yang kaya raya. Jadi beliau didatangi oleh beberapa orang murid, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi, banyak muridnya. Juga Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih, ini pengarang kepada Rasyafah. Kalau kita, kami di Melaka, Majlis Rasyafat, Pertubuhan Majlis Rasyafat, ini daripada kitab, nama Rasyafat diambil daripada kitab karangan Al-Imam Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih. Muridnya digelar Allamatul Dunia, iaitu orang yang teralim di dunia. Dan ini, alim. Dikata bahawa, amutu wa fi sadri sab'ata asyara'ul, aku mati di dalam dadaku ada 17 ilmu yang orang tak ambil. Ini 17 jenis ilmu. Antaranya apa? Ilmu yang sempat diambil, ilmu reh, angin. Angin bertiup, dia tahu ini musuh kat mana, ini musuh kat mana. Ini ilmu, subhanallah. Ilmu arqam, nombor. Ilmu huruf. Nah, huruf-huruf ini dia keluarkan daripadanya makna-makna daripada huruf. Ada ilmu kaf, dapat tangan ini, dia panggil mujarrabat. Para ulama banyak ilmu-ilmu yang tidak diambil. Nah, selain daripada ilmu syariat dan sebagainya. Ini alamatul dunia, murid. Juga muridnya Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi, sebentar tadi saya sebutkan. Ini Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi, seorang murid yang sangat-sangat luar biasa, mendampingi guru, yang mana pada ketika itu mungkin tidak dihargai. Orang kata, maza ta'mal apa nama fil a'ma, apa yang kau buat dekat orang buta ni, tak ada apa-apa. Sedangkan karamah yang paling besar Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pada hari ini, seluruh kitabnya sampai kepada seluruh pelosok dunia. Sedangkan beliau duduk di pelosok bumi, di tepi wadi, pergunungan, di Hadramaut. Tak dikenal ulama Hadramaut, bukan dikenal macam ulama Mesir, ulama Zabit, tak. Jadi dikenal namanya Abdullah bin Al-Haddad. Putus.
seorang wali besar. Tuh kalau di buku ini gambar makom beliau di hadapan. Ini penterjemah Ustaz Abu Zahra. Beliau letakkan itu makom beliau. Jadi beliau mempunyai seorang murid yang bernama Ahmad bin Zain bin Alul Habsyi, pengarang kepada kitab Risalatul Jami'ah. Kita kalau di masjid di Melaka kita baca Risalatul Jami'ah, ini murid Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Kata Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, "Amutu wa ana mutma'in aw wa ana masrur." Aku kalau mati aku gembira, kata Imam Abdullah bin Alul Haddad. "Wa indi Ahmad bin Zain," aku ada Ahmad bin Zain. Dan ketekunan Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alul Habsyi radhiyallahu taala anhu, setiap hari mendatangi Imam Abdullah bin Alul Haddad, ambil perjalanan sekurang-kurangnya sekitar 40 km dengan jalan kaki setiap hari. Pergi kepada gurunya Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Imam Abdullah bin Alul Haddad ditarik beliau di Urfah. Setiap hari jalan kaki. Dan Al-Imam Ahmad bin Zain bukan seorang yang baru menuntut ilmu, tidak. Beliau seorang ulama, alim sudah. Beliau belajar dengan Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih. Nah, gurunya dalam ilmu syariat. Ketika dia kenal kepada Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, sudah hatinya sudah jatuh cinta kepada seorang guru-guru. Asalkan pewaris daripada keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghubung dia untuk sampai kepada Allah, maka dia mendampingi Imam Abdullah bin Alul Haddad. Maka beliau mengambil segenap jenis ilmu dengan Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, di antaranya ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dengan Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi ketika mana datang kepada rumah gurunya, bukan saja itu, beliau akan pusing 7 kali. Ini keadaan, ini hal lah. Iaitu orang kalau sudah cinta, maka banyak perbuatan pelik yang terzahir daripada ini. Jadi Imam Ahmad bin Zain, dia datang rumah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, dia pusing 7 kali. Dia baca syair Majnun kepada Laila. Macam Amurru ala diyarin diyarin layla uqabdil dal jidara wa dal jidara wa ma hubbu diyar syagafani galbi walakin hubuman sakan diyar. Kata, aku berjalan di rumah, di dinding-dinding, di perkampungan Layla, aku cium dinding itu dan dinding itu bukan kerana apa nama dinding ataupun rumah tadi cantik, tetapi kerana mereka yang duduk di dalam rumah. Nah, Imam Ahmad bin Zain, itu beliau menghadirkan kecintaan kepada guru dengan lakukan sedemikian ini. Tak ada dalil daripada Quran, tak ada dalil daripada hadis. Jadi jangan buat di rumah ngaji. Jangan buat di rumah ngaji. Nah, ini cerita tentang Imam Ahmad bin Zain bin Alul Habsyi. Ta'zim dia kepada gurunya, cintanya dia kepada gurunya. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alul Habsyi menyebutkan, "Idza ra'aitu syekhi al-Imam Abdullah bin Alul Haddad yuhyi al-mauta ala ma astaghrib." Ini luar biasa. Kata apa? Kalau aku lihat guruku Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad hidupkan orang mati, aku tak pelik. Kita kalau kata gitu, wah sudah sesat. Bid'ah sesat masuk neraka, kita kata. Bid'ah sesat masuk neraka. 4 perkataan kita bagi. Tapi Imam Ahmad bin Zain bin Alul Habsyi menyebutkan, "Idza ra'aitu syekhi," beliau memuji gurunya pengarang kitab rahimahullah taala, "kalau aku lihat Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad menghidupkan orang mati, maka aku tak aneh." Kerana apa? "Wa kam min marrat," berapa banyak daripada keadaan, berapa banyak daripada waktu, "ra'aitu," aku lihat dia, "yuhyil qalba," menghidupkan hati, "fa'indi," katanya, "maka padaku menghidupkan hati lebih susah daripada menghidupkan orang mati." Nah, ini kata Imam Ahmad bin Zain bin Alul Habsyi. Kerana kita ini hidup, tapi kebanyakan kita hakikatnya mati. Dan berapa banyak daripada kita yang tidak menjumpai jalan untuk menghidupkan diri. Nah, ini kata Imam Ahmad bin Zain bin Alul Habsyi memuji kepada pengarang rahimahullah ta'ala. Dan Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau disebutkan bahawa Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, disebutkan pada malam Selasa, tufiya laylat as-sulasa, 7 Zulkaedah tahun 1132 Hijriah. Ditanam di Zamban, di perkuburan Zamban, di Tarim. Kalau ada rezeki rumah ngaji, pergi ziarah Tarim. Ziarah Imam Abdullah bin Alul Haddad di makbarah Zambal di Tarim, rahimahullah rahmatan wasi'atan, moga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Ada cerita di sebalik kewafatan beliau dengan muridnya Imam Ahmad bin Zain bin Alul Haddad. Kebiasaan Imam Ahmad bin Zain, beliau datang kepada rumah
gurunya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kalau cerita karamah nanti, ini karamah perkara yang mencari adab. Dia ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima, tak payah cerita ni. Nak tahu buka aja di Google, banyak cerita tentang Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Tapi kita cerita tentang kemuliaan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Iaitu ketika mana muridnya Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi semangatnya melazimi gurunya setiap hari tak tinggal, jalan kaki 40 km. Rumah ngaji ini Bukit Beruang dengan Limbongan, tempat saya berapa sana. Tadi berapa belas minit tadi, walaupun banyak potong kereta semua, sampai sebelum 10:30. Takut juga lah. Itu tak formal, tiba-tiba kena buat perkara formal. Baik. Maka suatu ketika pada hari Selasa ataupun apa nama hari Isnin bertepatannya ataupun apa nama pada malam Selasa seperti mana yang disebutkan, Al-Imam Ahmad bin Zain akan datang ke rumah gurunya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau bertalaki di sebuah tangga yang mungkin saja besar dua daripada meja ini. So, kalau digabungkan kemudian dipotong tengah. Begitu aja tempat dia dipanggil tangga rumah beliau. Rumahnya dua tingkat. Ada, masih ada di Hadramaut tempat bertalaki Al-Imam Ahmad bin Zain dengan gurunya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Yang mana pada hari itu Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi sedang membacakan kitab Muwatta lil Imam Malik. Muwatta ini karangan Imam Malik, hadis. Al-Imam apa Malik kitab Muwatta yang terkenal menjadi usul di dalam madhab Al-Imam Malik. Kalau madhab Malikiyah mereka baca Muwatta. Dua madhab fiqh yang mana a'immah mereka adalah muhaddis, iaitu Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Imam Malik. Maka mereka sering membahaskan tentang hadis. Sedangkan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Hanafi, mereka adalah ahli usul, ahli fikih. Maka mereka banyak berhujah dengan kaedah-kaedah usul, kaedah apa apa nama pemikiran mereka dan sebagainya, bertepatan dengan Quran dan Sunnah juga. Gitu. Jadi ketika petang itu ataupun malam itu Al-Imam Ahmad bin Zain bin Al-Habsyi sedang membacakan Muwatta' Malik, Muwatta' Al-Imam Malik, maka Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke apa nama pengakhiran yang sangat-sangat indah, luar biasa. Satu keadaan seorang guru yang memberikan sebuah manfaat kepada murid istiqamahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya di dalam keadaan menyampaikan ilmu. Subhanallah. Banyak daripada saya cakap tentang saya lah, banyak kita lihat orang menyampaikan ilmu. Saya juga mungkin bahaskan sikit saja, tak banyak, daripada ilmu. Tapi belum tentu pengakhiran begitu. Moga-moga Allah berikan pengakhiran begitu. Amin ya Rabbal. Dan seorang murid yang istiqamah dengan guru, bahkan pada akhir hayat gurunya juga beliau bersama dengan ilmu, bersama dengan gurunya, dan melihat pengakhiran hidup gurunya. Sedang baca hadis Nabi. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para muhaddisin digelar dengan kelompok yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak selawat dia, maka dia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika keadaan yang indah ini, Allah menjemput Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Wahakadha, begitu para salih yang terhubung hatinya dengan Allah dan terhubung hatinya dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak diambil melainkan dalam keadaan yang baik bersama Allah dan bersama Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik pengakhiran. Dan itu adalah permulaan yang baik. Pengakhiran yang baik adalah permulaan yang baik. Nah, permulaan yang baik belum tentu pengakhiran yang baik. Nah, tapi pengakhiran yang baik sudah tentu permulaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengakhiran yang baik di dunia dan permulaan yang baik di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati perhimpunan kita. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita, setiap satu daripada kita Allah pandang dengan pandangan rahmat daripada Allah. Semoga setiap yang hadir Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit Allah sembuhkan.
Yang susah Allah senangkan, yang sempit rezekinya Allah luaskan rezekinya. Ya Allah, yang bersedih di kalangan kami, berikan kesenangan dan kegembiraan di dalam hati-hati kami. Ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, hajat di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan setiap yang hadir di kalangan kami, anak-anak kami, istri-istri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, ya Allah, yang banyak membantu kami, ya Allah, jadikan kami semua kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami semua kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidungi kami dan duriah-duriah kami daripada digolongkan di kalangan golongan yang mengecewakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau jadikan satu pun daripada kami dan duriah-duriah kami golongan yang mencalarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, muliakan lidah-lidah kami dengan berzikir kepada-Mu dan berselawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, muliakan mata-mata kami, ya Allah, agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad. Ya Allah, di dalam tidur dan jaga kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Allah, jangan kau haramkan mata-mata kami daripada melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di dalam tidur dan jaga kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, mata yang banyak memandang kepada perkara yang engkau murka dan perkara yang engkau benci. Ya Allah, tidak layak memandang kepada Nabi-Mu. Ya Allah, namun dengan rahmat-Mu yang luas, wahai Allah, muliakan mata-mata kami, ya Allah, agar dapat melihat wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur dan jaga kami. Ya Allah, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, lindungi kami daripada kejahatan mereka-mereka yang berniat jahat kepada kami. Ya Allah, Allahumma qina syarrul zalimin, اللهم اقفنا شر الظالمين اللهم اقفنا شر الظالمين واحفظنا من شر الشياطين والجن واقفنا شر الطاغين والباغين والحاسدين والساحرين والعائنين والخائنين من قريب أو بعيد. يا الله, jangan kau haramkan lidah-lidah kami daripada menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir hayat kami. Ya Allah, matikan kami di dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Ya Allah, husnul khatimah indal maut. Ya Allah, husnul khatimah indal maut. Ya Allah, bangkitkan setiap daripada kalangan kami yang hadir, anak-anak kami, isteri-isteri kami, para muridin kami yang berkhidmat kepada kami, mereka yang banyak membantu kami, mereka yang menyakiti dan ingin menjatuhkan kami. Ya Allah, bangkitkan kami semua di bawah panji agung, panji besar, panji yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.